jumpa lagi di channel Talipa Family. Baiklah, kali ini kami sedang berada di Pangandaran ya. Tadi malam saya baru sampai ke lokasi Pantai Pangandaran. Sekarang saya nginep di hotel ya. Tadi malam dari Bandung saya sampai di Pangandaran itu sekitar jam 4 subuh ya. Baiklah, kali ini kami akan menuju ke pantainya dan melihat situasi saat ini. Biasanya ke pantai ini pada hari Minggu atau di musim liburan, jalanan ini akan sangat padat oleh pengunjung yang berlibur. Oke, Sobat Talipa, kita sedang berada di Pantai Pangandaran ya. Situasinya kita datang ke Pangandaran ini, jadi tidak terlalu ramai ya. Tetapi tetap ada saja yang berkunjung menikmati pantai ini, biarpun tidak seramai pada musim liburan. Pantai Pangandaran merupakan sebuah objek wisata andalan Kabupaten Pangandaran, pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang terletak di sebelah tenggara Jawa Barat. Pantai Pangandaran memiliki bentangan pantai yang cukup luas. Pantai ini terletak menjadi objek wisata Pangandaran sejak tahun 2012. Pangandaran merupakan bagian selatan Pulau Jawa yang terkenal karena ombaknya yang cukup besar. Pemandangan yang tenang dan pemandangan matahari yang spektakuler membuat pantai ini begitu menawan saat di sore hari. Harus kami akui, memang Pantai Pangandaran ini begitu menawan. Tak heran, banyak pengunjung yang selalu menikmati pantai ini. Kami sudah mengunjungi Pangandaran ya. Tadi sudah berenang-berenang di Pantai Pangandaran. Sekarang kami akan meluncur ke Pantai Batu Hiu ya. Oke, ikutin perjalanan Talipa Family. Setelah kami selesai di pantai ini, kami pun ingin melanjutkan lagi menuju Pantai Batu Hiu yang terletak tidak terlalu jauh dari Pantai Pangandaran. Sobat Talipa, situasi Pantai Pangandaran saat ini agak sepi ya, karena mungkin ini bukan harinya liburan. Jadi Pangandaran lumayan sepi juga sih. Sebelum menuju Pantai Batu Hiu, kami sempatkan dulu sekedar melihat situasi di pantai timur Pangandaran. Banyak hotel ataupun penginapan yang tersedia di area ini. Dan biasanya pada saat liburan, jalan ini juga selalu dipadati oleh pengunjung. Nah, akhirnya kami berada di pantai timur Pangandaran. Di sini juga terhitung agak sepi pada saat ini. Kami pun melanjutkan lagi menuju Pantai Batu Hiu yang berjarak sekitar 14 km atau 20 menit perjalanan.
Nah Sobat Talipa, kami pun akan melewati pantai Cikebulan. Jalan baru yang sudah diresmikan ini memiliki pemandangan alam yang indah berupa garis pantai yang luas menghiasi di sepanjang perjalanan. Jalan baru ini dibuat untuk memudahkan akses warga dan wisatawan untuk menuju ke tempat wisata yang menarik di sini. Untuk menuju ke Pantai Batu Hiu dari Pangandaran, wisatawan dapat menyusuri jalan sisi pantai, tepatnya Jalan Pamugaran menuju ke arah menyusuri pantai. Ada jembatan yang berada di Jalan Batu Pesisir, Pangandaran. Nah Sobat Talipa, kami akan melewati jembatan. Di sini terlihat pemandangan pantai yang begitu jelas. Nah Sobat Talipa, jembatan ini diberi nama Wiradinata Rangga Jipang atau disingkat Jembatan Wirang Pangandaran. Dengan adanya jalan baru Pangandaran ini dapat mengakses durasi perjalanan wisata untuk menikmati tempat-tempat menarik yang ada di wilayah Pangandaran. Jalan baru Pangandaran dengan sepanjang 91 km membutuhkan akses beberapa pantai yang ada di Pangandaran. Pemandangan sepanjang jalan baru Pangandaran ini menambah eksotisnya jalan pesisir Pangandaran. Jika Sobat Talipa berkunjung ke Pangandaran, jangan lupa mampir ke pantai lainnya melalui jalan baru Pangandaran yang baru diresmikan ini. Oke Sobat Talipa, kita sudah sampai di Pantai Batu Hiu ya. Sudah terlihat dari jalan. Kita bisa lihat di sebelah sana itu adalah karangnya ya. Itu di atasnya itu tempat untuk rekreasinya. Sobat Talipa, kita akan masuk ya ke Pantai Batu Hiu. Nah, akhirnya kami pun sudah sampai di Pantai Batu Hiu. Oke, Sobat Talipa, kita sudah berada di Pantai Batu Hiu ya. Kita bisa lihat di sana itu adalah karang Pantai Batu Hiunya ya. Sobat Talipa, kami pun mencoba mengunjungi ke atas bagian bukit yang berupa karang Batu Hiu ini. Di atas bukit ini terdapat pepohonan yang rindang dan terdapat rumput-rumput yang menghiasi area ini.
Oke, Sobat Kalipa, saya sudah berada di area Pantai Batu Hiu ya. Ini suasananya sangat adem sekali di sini ya. Banyak pepohonan. Kita bisa melihat view di pantai ini yang begitu bagus juga ya, di area Batu Hiu ini. Di sini tempatnya sangat adem sekali. Luar biasa, Sobat Kalipa. Sobat Kalipa, Pantai Pangandaran Batu Hiu termasuk adalah salah satu yang paling populer dan sudah dikelola oleh Pemda setempat dengan fasilitas memadai dan daya tarik yang memukau. Pantai Batu Hiu tentu wajib kamu singgahi saat berada di Pangandaran. Pantai Pangandaran Batu Hiu terletak di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Lokasinya berjarak sekitar 7 km atau 10 menit dari Parigi, ibu kota Pangandaran. Oke, Sobat Kalipa, akhirnya kita sudah selesai ya mengunjungi Pantai Batu Hiu yang berada di wilayah Pangandaran juga ya. Untuk kali ini kita sudahi dulu untuk perwisatanya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kalipa Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.